Salam seduh kopi Indonesia. Hari ini gue lagi di Stevian Coffee Artisan Indonesia. Jadi pengen ngobrol di sini. Boleh. Mumpung yang tapi dari tahu selatan apa utara yang... jauh ya. Jauh dari selatan ke utara, tapi gue nggak tahu mau ngomongin apaan. Oh ya udah. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Gimana kalau lu yang nanya gue? Boleh. Gantian deh jadinya ya. Gak. Gue tertarik dengan mesin roasting karena di awal-awal channel gue muncul gitu ya. Kan selalu roasting. Nah, gue pengen tahu nih untuk seorang roaster, kenapa sih memutuskan untuk menjadi roaster gitu? Lu kan tadinya awalnya penyeduh. Iya. Kenapa memutuskan untuk menjadi roaster? Sebetulnya untuk belajarnya itu udah lama. Karena dari awal kan gue kan di perkebunannya. Belajar di perkebunan, setelah itu proses pasca panen, baru ngerosting, baru terjun ke dunia barista. Nah, cuman baru mulai ditekunin ngerosting itu 2019, sebelum COVID. Dari situ menariknya kalau ngerosting itu awal-awal baru belajar, ngerosting itu perasaan tuh kayaknya itu susah. Tapi setelah dipelajari ternyata nggak sesulit apa yang kita takutkan. Sebenarnya gampang. Cuman dibagi menjadi 3 macam doang. Ada enzymatic profile, ada sugar browning profile, ada dry distillation profile. Cuman 3 doang itu aja. Kalau udah ngerti kayak gitu, udah kopinya mau kayak gimana kita bisa tentuin. Oh, ini mau gue bikin kayak gini nih kopinya. Gampang jadinya. Sesimpel itu. Harusnya sesimpel itu. Tapi untuk enzymatic profile itu ada penjabaran lagi nih. Ada penjabaran berapa lagi. Berapa banyak? Enzymatic profile itu lebih ke kalau kita tahu di dunia barista itu ada yang namanya fruity, ada floral. Nah, itu yang kayak gitu tuh maksudnya ke enzymatic profile. Okay. Kalau sugar browning, namanya sugar browning, dia berarti lebih ke yang manis-manis. Karamel, gula, itu gitu-gitu. Yang lagi diomong itu yang profile tuh profile hasil roastingnya atau gimana? Tujuannya, mau diapain. Tujuannya. Ya, kalau mau lebih dibikin simple lagi, itu kayak light roast, light to medium roast, nanti baru medium to dark. Itu kan juga dijabarin lagi tuh, ada jadi, city roast, city jadi plus. Sesimpel itu kalau kata dia simple, roastingnya. Simple, iya. Sesimpel, ada 3 doang, tapi di dalam satu ada lagi banyak. Dalam satu lagi nih ada lagi banyak, cabang terus ya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu sebetulnya. Intinya mah cuman dalam persepsi yang penting gampang. Yang penting harusnya bikin gampang dulu. Kalau udah pikirannya udah susah, udah males belajarnya. Lu dari kebun dulu baru jadi brewers. Iya, dari kebun belajar cara nyangrainya, baru belajar cara nyeduhnya. Oh, jadi nggak banyak yang tahu dong ya bahwa lu sebenarnya bukan brewers dulu baru. Iya. Roasting. Betul. Belajar di kebun dulu baru ini. Itu baru bisa nyampe belajar ke kebun dulu. Gimana ceritanya? Jadi dulu pas di begini ceritanya. Siap Ki Joko. Gua ceritain kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Boleh. Jadi. Jadi begini. Dulu tuh gua 2012. Itu tuh pas di Jogja kan. Gua kan 7 tahun di Jogja buka toko oleh-oleh di sana. Kebetulan pas waktu itu tuh ada orang-orang rombongan gitu. Ternyata mereka itu punya komunitas namanya Lintas Merapi. Ngobrol-ngobrol, diajakin tuh, kan gue suka hiking ya, naik gunung dari dulu, udah nanjak ke atas ke Merapi. 4 kilo dari puncak Merapi itu ada desa namanya Desa Deles. Nah, Desa Deles itu dulunya itu mereka nanam kopi, tapi waktu itu tuh harga kopi per kilo dihargain cuma 2.000 perak. Jadi mereka nggak tertarik buat nanam kopi. Kenapa? Akhirnya, nggak ada harganya. Makanya mereka tuh suka, waktu itu nanem salak pondo. Dulu harganya 8.000 sampai 10.000 per kilo, kan lebih menjanjikan ekonominya. Yeah. Nah, dari situ mereka edukasi gua sekalian belajar di sana gimana sih caranya nanem kopi. Awalnya memang enggak suka ngopi dulu, sukanya di perkebunannya. Dari situ belajar menarik ternyata kopi itu ya namanya makhluk hidup, tumbuhan, dia akan mengeluarkan apa yang dia makan. Contohnya, akar akan menyerap unsur hara dari tanah. Nah,
pupuk apa yang dipakai? Contohnya pupuk kandang. Pupuk kandang ada ayam, ada kambing, ada sapi. Setiap pupuk yang digunakan itu akan mempengaruhi rasa dari si buah itu. Kalau pakai pupuk yang ayam, jadinya rasa ayam nanti? Enggak, beda, itu kaldu ya. Kalau eksperimennya dulu, pupuk ayam itu rasanya lebih dominan, ke asidnya lebih tinggi. Gitu. Kalau yang paling manis itu pakai pupuk kandangnya sapi. Cuman difermentasi dulu. Kenapa bisa gitu? Itu dia. Uniknya dari tumbuhan itu sama kayak manusia. Dia akan mengeluarkan apa yang dia makan. Makin banyak gizinya, dia makin subur, dia makin gemuk, dia makin bisa mengeluarkan apa yang terbaik dari si kopi itu. Itu beda yang pupuk doang nih. Kalau misalkan ada pohon samping-sampingnya, misalnya pohon jeruk lah, pohon apa, katanya kopinya bakal rasa jeruk. Ntar ada pohon cabai, kopinya jadinya spicy. Kalau itu kayak gimana tuh? Sebetulnya ada pengaruhnya, tapi sangat sedikit. Sangat sedikit, karena oke lah, kalau kita tanamnya tumbuh-tumbuhan yang punya flavor yang kuat ya, kayak durian, nangka, jeruk, itu mungkin akan menyerap 0%. 0% aja. Okay. Ya contohnya kalau kita nanam pohon karet, apa ya kopinya jadi rasa karet kan mungkin kan? Nanam pohon toge. Nah, kopi rasa toge. Gue tadi ini nih agak dengar tadi kan ya, sepintas tuh lu 7 tahun jualan oleh-oleh Di bakpia di Jogja. Di Jogja. Itu 7 tahun lalu kah maksudnya, atau dari tahun 2012? 2012, 7 tahun jualan bakpia, habis itu baru di tahun ketujuhnya 2019. Ya, itu waktu itu tuh usahanya itu diterusin sama orang tua. Ya udah, terus jadi baru ke kopinya di 2019. Baru enggak, sejak tahun 2017 itu gue udah bolak-balik tuh. Selama jualan oleh-oleh itu juga sempet bolak-balik, udah sempet nekunin dunia kopi itu 2017 di Jakarta. Turun ke Jakarta itu langsung, ya biasa lah jebakan Batman ya kan. Tiba-tiba langsung didaftarin kompetisi dulu, pertama kali di, kalau teman-teman tahu itu ada yang namanya Kubiko di daerah Kelapa Gading, tapi sekarang udah tutup. Itu pertama kali kompetisi di situ, 2017. Kalah? Juara 2. Gue aja pengen bilang kalah, juara 2. Pertama kali ikut kompetisi langsung juara 2. Juara 2. V60. Itu terus-terusan, juara 2 terus. Tapi zaman dulu belum ada sertifikat, karena masih sulit dan mereka masih takut buat ngeluarin sertifikat. Kalau sekarang dengan gampangnya kan, sertifikat gampang didapetin. Kayak di sini kan percetakan juga nih ya kan. Bisa bikin apa-apa. Lu banyak banget ya. Ada sertifikat rumah, ada juara 2 terus ada juara satunya. Juara satunya enggak sih? Ada, juara satunya ada. V60 ya, juga. V60. Terakhir yang di mana? Kota Tua itu terakhir. Udah, itu juara 1 di Kota Tua, Festival Kopi Nusantara 2019. Terakhir. Jadi lu ngebuktiin bahwa lu bisa nyeduh. Terus juga sebenarnya lu tahu tentang perkebunannya sama roastingnya, makanya sekarang langsung bisa bikin roasting. Iya, seneng, karena dunia kopi itu nggak stuck, dia terus berkembang. Begitu kita merasa cukup untuk belajar kopi, saat itu pun juga kita akan berhenti tahu, ya udah kita jadi ketinggalan sama yang lainnya. Ya, contohnya aja dulu proses pasca panen kan cuma ada apa? Full wash, semi wash, natural, honey lah, oke. Gitu. Berkembang, ada yang namanya wine sekarang, proses ada yang anaerob, macam-macam sekarang. Ada berapa sekarang? Aduh, banyak. Ada carbonic maceration, terus ya itu anaerob pun juga pecah lagi. Pecah lagi, ada red honey, ada yellow honey, ada black honey, terus juga ada thermal anaerob juga. Full wash natural aja ada loh. Ada yang double wash itu juga. Aneh-aneh juga pokoknya. banyak banget eksperimentalnya. Eksperimental itu banyak dan menurut gua nggak ada salahnya mereka bereksperimen, karena apa? Dari situ kita ketahuan bahwa dunia kopi itu berkembang, terus berjalan. Mereka pengen tahu ini kalau gua giniin jadinya apa ya? Dari keingintahuan itu jadi mungkin jadi suatu produk yang berhasil diterima oleh masyarakat, ada juga mungkin yang belum bisa diterima oleh masyarakat. Dulu yang namanya infuse dicampur macam-macam, dulu kita
masih rada nolak tuh. Kalau sekarang, wah enak juga ya. Bukan hanya infus ya, jadi kayak cocktail ya. Betul, campur-campur. Iya, campurin semua. Campur jadi campur. Proses pasca panen apa yang lu paling suka? Dari roastingannya atau dari rasanya? Jadi jangan yang paling suka deh, proses yang lucu, yang unik dan lu pernah roasting. Honey. Honey kan biasa. Honey itu menurut gua lebih apa ya, lebih menantang. Karena kalau yang anaerob itu ngerostingnya mirip kayak kita ngerosting natural. Tapi kalau honey itu tujuan orang pilih kopi dibikin jadi proses honey, itu dia pengen bikin kayak natural tapi halus kan rasanya kan. Itu yang jadi tantangan buat roaster, gimana caranya ngerosting ini kopi biar nggak over. Biar nggak over, terus juga biar nggak under juga, dapat halusnya tapi flavorful. Oh. Itu yang rada sulit nemuin titik pasnya di mana. Honey sama wine bedanya pas lagi ngerosting hampir sama atau jauh? beda jauh. Wine lebih bahaya, lebih ngeri karena prosesnya itu over fermented kan. Jadi gulanya lebih banyak, terus juga dia udah ya tahu sendiri kalau wine itu kita lihat kopinya tuh kadang-kadang ya kisut-kisut lah. Dari warna juga udah kuning. Ada sampelnya wine ini masih ada sisa sekilo kayaknya, masih nyempil. Bukan, ini full wash. Ya kayak gitu-gitulah. Cuman ya ini udah rada kuning. Aging gitu. Aging. Ini memang sampel, cuman belum pernah gua roast. Nah, untuk yang aging-aging gitu lo sebagai roaster. Perbedaan rasa yang paling signifikannya apa dengan yang masih fresh? Kadar airnya kan, water activity-nya. Maksudnya hasil akhirnya. Hasil akhirnya kalau udah aging gini enggak akan bisa dibikin filter. Nggak ada rasanya, rasanya pun juga banyakkan negatifnya. Paling buat nolong itu buat campuran host blend, buat espresso blend, itu paling mending kayak gitu bikinnya. Kalau buat filter, udah kurang recommended. Seru nih, Ge. Yang paling enak buat press crop aja, enak-enak. Ya udah pasti lah ya. Semuanya seger ngeliatannya pokoknya. Dan di otak tuh rasanya udah enak banget. Iya, nggak mikir roastingnya. Nah, lu buka sendiri nih SCI nih. Di sini udah dari kapan? Baru Maret 2023. Maret 2023. Baru berarti Maret. Sekitar April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. 5 bulan di sini. Baru 5 bulan. Serunya apa nih? Serunya punya pasar baru, punya target pasar baru, ketemu orang-orang baru, seleranya selera baru. Dan ngedukasinya itu jadi challenge sendiri di sini. Oke. Okay. Edukasi mereka daerah sini itu mereka lebih suka yang namanya kopi hitam, kental, manis. Otomatis kita harus kasih dia robusta yang tebel dengan gula yang banyak. Oh. Sebetulnya itu selera, nggak ada salahnya. Orang mau minum kopi, mau pakai susu, tambah gula, tambah creamer, tambah apa, itu nggak ada salahnya. Cuman dia harus dibatasin, karena selera kita nggak bisa batasin. Yeah. Tapi kalau untuk dampak kesehatan, kita kasih tahu ke mereka itu dari segi kesehatannya. Itu yang paling ngena buat, iya, gue kalau terus-terusan kena gula terus setiap hari dengan jumlah yang lumayan besar, dampaknya akan begini. Komposisi zat yang terkandung di Robusta sama Arabica itu jauh berbeda, lebih rich kegunaannya, positifnya lebih banyak di Arabica gitu. Lu ngasih, berarti kasih kayak ngasih knowledge baru ke mereka. Betul. Nah, udah selama jalan berapa bulan ini udah ada efeknya belum? Sudah. Dan udah banyak berubah tuh mereka. Sudah banyak yang berubah dari awalnya mereka minta yang kopi yang tadi pakai gula semuanya, sekarang bisa dihitung jari yang minta gula. Oh, dan banyak semuanya, bukan semuanya, banyak sebagian besar yang pesan kopi enggak usah pakai gula ya, enggak usah pakai gula ya. Jadi kita pun yang jualan rasa senang. Iyalah, gula kita enggak habis-habis. Gua kira apa, ternyata senengnya gara-gara irit ya. Seneng mengedukasi ya, biar mereka juga ikutan sehat. Aduh. Tinggal digeser pelan-pelan, dari tadinya robusta full sekarang bisa kita geser ke blend. Tapi banyak kan kedai kopi itu bakal kegesernya ke arah kemauan konsumen, kalau ini malah jadi kayak agak kebalik ya.
sebisa mungkin. Kalau kita sudah mencoba edukasi dan itu nggak masuk ke mereka, kita nggak bisa maksa. Gitu. Untungnya mereka bisa terima, mereka bisa sadar, mau nyobain kali mau nyobain. Berawal dari mau nyobain. Betul. Gitu. Ngetes, takutnya apa? Takut, ah kalau nggak pakai gula pahit banget dong, ya kan? Sebagai barista ya kita ngakalin aja, airnya banyakin dikit lah biar nggak terlalu kental, nggak terlalu pahit. Yeah. Itu konsumen yang seduhan lu ya. Ini konsumen yang roasting sekarang gue pengen nanyanya. Ada berapa banyak sih yang jadi konsumen lu? Kalau yang titip jasa roastingnya itu belum banyak, belum banyak. Dalam satu bulan itu paling ya 10-an orang aja. 10-an orang. Tapi satu orang ya. Satu ton. Ya enggak juga. Langsung selesai. Mesin cuma 2 kilo setengah. Oh iya, mesinnya 2 kilo setengah. Rata-rata berapa tuh dari itu? Rata-rata, dan ternyata gue baru tahu mereka itu yang titip roasting, mereka ternyata tuh punya kopi di rumah yang green bean ya, yang mentah, itu mereka punya banyak karung-karungan. Dan mereka nggak tahu mau goreng di mana, nggak tahu tempatnya. Oke. Okay. Begitu lihat di sini ada tempat sangrai kopi, ya udah, jadi pelangganan akhirnya mereka datang kemari. Mereka tuh punya green bean buat apa tadi? Mereka dulunya tuh ternyata pengusaha kopi dulunya. Nah, sejak pandemi selesai, udah tutup semua, mesin mungkin dijual atau mungkin memang dia udah berhenti dari usaha kopi. Jadi banyak barang-barang yang mengendap di rumahnya udah nggak tahu nih mau diapain nih kopi. Gitu ya. Jadi lahan bisnis juga sih buat di sini peluang, lumayan ya? Peluang. Nah, yang paling banyaknya kopi-kopi yang roasted ya. Yang roasted itu kebanyakan disuplai ke cafe shop, coffee shop teman-teman daerah-daerah sini, Jakarta Utara, Jakarta Barat gitu. Kalau ngandelin di sini doang kurang, kalau untuk roasted-nya paling ya 250 gram, jarang sekilo-sekilo jarang. Oh, oke. Okay. House blend kan biasanya sekilo kan? House blend sekilo kalau untuk coffee shop. Tapi kalau untuk perorangan yang buat ngopi di rumah mereka kebanyakan. Nah, rata-rata sebulan lu roasting pakai mesin ini berapa banyak? 100 up. Udah gede lah ya. Lumayan, lumayan. 100 kilo dibagi 30 ya minimal 3-4 kilo sehari ya. Tapi kemarin gua lihat di story lu tuh itu pas lagi itu dapet ya 40 kilo tuh. Awalnya 30. Nambah 10 kilo lagi. Selesai 2 hari. Oke. Okay. Soalnya terakhiran pas jamnya udah lumayan malam, pas gas habis. Gua malas belanja gas. Ya udah pulang deh. Besok lagi. Iya. Gila, seru juga ya. Gua taunya tuh bahwa lu awal ya, gua taunya nyeduh. Ternyata lu udah belajar kopi malah dari kebunnya dulu, dari hulunya ya, baru ke hilirnya. Kemudian memutuskan untuk menjadi membuka jasa roastery gitu. Kenapa lu milihnya di sini? Kenapa ya? Karena ini tempatnya baru, pasar baru, dan konsepnya pasar bersih. Terus juga mereka itu punya ada acara dari Selasa sampai Jumat itu ada karaoke setiap sore sampai malam. Sabtu Minggu ada live music, ada band di tengah sini. Jadi ya buat narik pengunjung lumayan efektif. Gitu. Nah, gue lihatnya dari situ. Berarti dari lebih lakunya di seduhannya atau di roastingannya? Lebih lakunya kalau Sabtu Minggu itu di seduhannya. Oh. Di seduhannya. Kalau hari biasa, gue sambil ngerosting, sambil ya pas lagi ngerosting pastilah ada yang lewat, lihat, bungkus. Oh. Udah. Yes. Banyak rame ini ya. Banyak. Pinggir jalan banget. Lumayan. Karena ya itu yang bikin orang datang itu ternyata asapnya. Bawa apa nih gitu. Itu sering terjadi dan orang penasaran nih bawa apa sih gitu. Sampai orang ngumpul, waktu itu pernah ngumpul gitu nggak ngerti ada apaan gitu. Biasalah pengen tahu kan. Udah akhirnya dari situ tuh dari yang awalnya cuma ngerosting doang sampai sibuk ngelayanin pembeli tuh gara-gara asap. Wangi. Wanginya ya. Aroma kopi ya. Aroma kopinya udah langsung bisa memikat ya. Betul, betul. Nah, gua juga tahu lu sebagai juri di beberapa kompetisi. Kadang-kadang kan kalau kita berpikir bahwa kualifikasi untuk menjadi seorang juri kan rada cukup banyak yang dipertanyakan juga lah. Nah, lu sendiri sebagai juri kualifikasinya itu sebenarnya udah cukupkah atau gimana? Kalau menurut diri lu sendiri nih? Kalau menurut diri sendiri, kalau bilang cukup,
harusnya belum. Karena ya, gue bilang. Apa nanyanya? Iya dong, kalau gue bilang udah cukup, dibilangnya ini ya kan. Nah, salah gue nanyanya. Gue kayak nanya dia, bisa pernah merasa cukup. Nih. Ya. Ya itulah, kalau misalkan dari dulu sih sebelum jadi penyeduh, memang belajarnya dari atas, dari belajar roastery pun juga harus bisa mendeteksi rasa dong. Jadi, wah oh, ini roastingan gue nih kurang ini nih, kurang mateng atau kematangan atau gimana, airflow-nya kegedean atau apinya terlalu besar atau terlalu kecil. Bisa dideteksi dari hasil akhirnya. Ya udah, tiap hari deh itu kaping. Jadi berapa tahun gitu belajar roastery sembari belajar penyicip rasa. Tapi lu dipanggil jadi juri bukan karena lu juara dan bisa tahu doang kan? Sebetulnya ada pengaruhnya di situ sih, Mas. Gak bisa dipungkiri itu. Soalnya kalau nggak pernah juara, ya tanda tanya juga ya. Iya. Qualified-nya apa gitu. Kualifikasinya apa. Iya. Tapi lu ada ini nggak sih kayak EQ grader atau belum. Certified barista? Belum. Certified roaster? OTW kalau itu. OTW. Ini barusan diajakin ikut certified barista sama certified SCAA. Oh, roster SCAA. SCAA, iya. Ya, OTW-nya pasti itu. Siapa sih nggak mau jadi certified terus juga Q grader semua ya, kalau pasti. Orang-orang kopi pasti arahnya ke situ semua. Pasti itu. Ya, pelan-pelan tapi pastilah harus ada perkembangan terus-terusan. Gue sengaja nanya itu soalnya banyak banget ya yang gue dengar bahwa ketika orang jadi juri itu siapa dia? Bukan Q grader. Nggak ada sertifikasi apapun, cuma juara lomba, kok bisa jadi juri? Nah, sekarang ketika udah dengar ceritanya bahwa dari bertahun-tahun lalu, lu tuh udah mempelajari kayak hulunya, kebunnya, bahkan mungkin jauh lebih tahu daripada brewer sekarang ini. Enggak lah. Ya dia udah terkualifikasi udah qualified lah jadi juri sih buat gua ya. Menurut gua udah qualified. Terima kasih loh Mas. Terima kasih sekali. Kalau nggak percaya juga ajak ngobrol, diskusi tentang yang apapun itu tentang kopi ya. Boleh. Mampir kita ngopi bareng. Jadi kita buktikannya dengan obrolan aja lah ya. Boleh. Kita buktikan boleh. Dengan ini. Ini buktinya kertas gua nih. Iya, kalau bikin sertifikat kita kesenan deh. Iya, banyak sertifikatnya. Udah mau habis gue. Udah mau habis. Mau nambah lagi boleh loh Mas. Nambah, saya kekopian nanti. Nih buat lu udah cukup lama ya dan udah bisa dibilang buat gue bisa dibilang agak senior di dunia kopi ya. Ada pesan nggak buat the new barista, brewers baru yang baru berusaha, baru menjadi penyeduh ataupun baru berusaha di dunia kopi? Ada pesan nggak? Ya mungkin dari segala pengalaman lu selama ini, lu bisa sharing tentang insight lu di dunia kopi. Ya, pesannya kalau mau jadi barista itu motivasinya dulu dibenerin dulu gitu. Kalau mau jadi barista cuman karena pengen jadi tukang penyeduh kopi aja rasanya kurang. Motivasinya apa? Inisiasinya tuh apa? Kalau menurut gua mau jadi barista itu harus bisa segala macamnya dan harus ikhlas ngejalaninnya dan harus suka, yang paling penting itu suka gitu, suka sama si kopinya. Karena banyak gua temuin orang suka bikin kopi aja tapi meja barnya berantakan, disuruh cuci gelas susah ya, kayak gitu-gitu. Nah itu sebetulnya kerja barista itu all in, mulai dari preparation lu mulai start jualan sampai closingan, ya lu kerjain semuanya gitu. Jangan cuma suka bikin kopinya doang. Eksperimen boleh, belajar harus. Cuman di selesai itu bersihkan, harus ada yang namanya own, rasa memiliki. Gitu. Jadi kalau menurut gue itu sih yang harus diterapin. Jadi bukan cuma keren doang jadi barista. Iya. Jangan jadi tren aja. Jangan. Kadang-kadang tuh yang kayak gitu tuh paling suam-suam kuku lah, anget-anget sebentar, habis itu bikin kopi ternyata susah gitu ya, kebanyakan sih gitu. kalibrasi pingsan asam lambung naik ya.
Gue nih ada beberapa pertanyaan nih. Boleh. Pertanyaan terakhir lah, bukan pertanyaan terakhir ya. Ini mau ending, jadi gue pengen tahu, lu tuh kopi banget atau enggak? Jadi gue pengen nanya ke semua orang yang gue bakal podcastin ke depannya, dan ini lu yang pertama untuk. Oke. Okay. Jadi lu kopi banget atau enggak? Tapi ini pertanyaannya umum kok. Kopi banget. Iya, kopi banget udah, nggak usah ditanyain. Kopi banget ya. Nah, ini umum banget. Cuma simple mungkin next episode atau kedepannya gue bakal ganti pertanyaannya lebih lagi ke arah kopi, karena sebenarnya ini pertanyaan untuk orang-orang yang nggak terlalu ngedalamin kopi kayak lu. Kalau yang kayak lu tuh pertanyaannya jangan ini harusnya. Tapi karena udah ada 10 pertanyaan yang disiapkan, jadi gue pengen tanya ke lu aja. Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Cepet deh, jawabnya ya. Oh, ini nggak boleh lama ya. Jawab cepet ya. Oke. Bisa nggak nyeduh kopi pakai air dingin? Bisa. Cold brew? Iya, pertanyaan keduanya nih, nggak asik nih. Kopi favorit lu apa? Kopi favorit lu prosesnya atau originnya atau apanya nih? Kurang spesifik nanyanya. Aduh kan, udah salah nih pertanyaannya. Ayo, sebutkan 3 jenis kopi. 5, 4. Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. 4 ya kebanyakan, oke? Oke, sebutkan 4 metode manual brew yang lu tahu. Metode V60, flat bottom, wave, siphon, aeropress. Udah, cukup. Aduh. Itu alatnya ya? Metode. Yakin? Metode. Bukan broker. Sama aja. Oh, iya. Itu alatnya kan? Device-nya. Lebih penting gambar latte atau rasa? Rasa. Sebutkan 6 daerah penghasil kopi di Indonesia. Arjuna, Banjarnegara, Temanggung, Sidikalang, Kerinci. Americano pakai susu nggak? Nggak. Avocado pakai susu nggak? Pakai. Kalau es krim, natural proses merupakan teknik merosting kopi, betul atau salah? Sorry, diulang. Natural proses merupakan teknik merosting kopi, betul atau salah? Salah. Satu kata untuk kopi. Apa? Satu kata untuk kopi. Satu kata. Pahit. Satu kalimat untuk kopi Indonesia. Maju terus petani Indonesia. Tadi yang avocado gue pengen ulang lagi dulu. Avocado tuh pakai susu loh. Bikin avocado pas pakai susu. Pakai susu. Kenapa pakai susu? Avocado. Ya es krim. Es krim bikinnya pak dari susu. Pakai susu lah. Oke. Iya gak sih. Bikin avocado es krim pakai susu lah. Es krim pakai susu nggak bikinnya? Yang di belakang? Pakai. Okay. Pakai. Avocado pakai susu. Es krim pakai susu. Bikin es krim pakai susu nggak? Es krimnya pakai avocado kan es krim sama espresso. Es krimnya kan pakai susu. Avocado kan campuran antara es krim betul. Dengan espresso. Nah, es krimnya pakai susu nggak? Okay. Pinter lu ya ngelesnya ya. Terima kasih. Gua kira ada yang lu kurang kopi. Ya kan benar kan pertanyaannya kan bukan buat lu harusnya yang ini. Ini soalnya yang simple. Ini harusnya diubah dulu tadi gua. Jadi ini pertanyaan ke orang-orang yang nikmatin kopi doang, lagi di kafe, gue pengen nanya kayak 10 pertanyaan ini. Nah, jadi ya kayak bisa dibilang nih orang kopi banget. Kan ada yang bilang, gue mau kopi banget. Taunya ternyata dia kurang kopi. Taunya kurang kekopian. Oke. Oke, paling sekian aja gue ngobrol sama Stevian, kopi artisan Indonesia. Ribet ya namanya ya. Besok ganti ya. Gak, jangan. Keren itu SCAI. Thank you, udah. Bagi sertifikatnya dong. Aduh. Tadi bikinnya kalau udah kelas lagi ya, ikut gue pengen udahin nih, tapi ada gak yang lu pengen sampein nih? Kali aja ada viewers gue. Ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe Seduhan Project-nya Mas Kemal. Karena dia up to date banget. Buat jalan-jalan dia bisa review semua tempat kedai kopi yang enak-enak. Woy. Konten yang menarik. Promosiin tempat lu, bukan gue. Termasuk gue juga sih. Oke, dari tahun kemari, kalau tempat yang gak menarik, dia gak akan mau datengin gitu. Jadi, Stephen Coffee Artisan Indonesia, menurut Mas Kemal, layak untuk diliput. Thank you loh, Mas. Tapi, thank you ya. Kalau gak menarik, emang kita gak datengin? Ih, senyum-senyum aja tuh. Emang menariknya kita datengin sini apa ya? Menariknya apa di sini kita sampai datengin? Orangnya dong. Sama ada kipas angin. Enggak, kita datang bukan karena lu, bukan karena mesinnya. Terus karena apa?
banyak sertifikatnya. Jadi bilang sertifikat tuh bikin gampang. Nggak, jadi memang kalau ada kopi, kedai kopi ataupun yang berhubungan dengan kopi dan seduhan, terus di sana gue bisa datengin, gue bakal datengin. Cakep. Gue nggak milih-milih, hampir semuanya, karena ngobrol sambil ngopi tuh asik banget. Pasti banyak banget yang bakal bisa diobrolin, dibahas gitu. Karena dari kopi kita bisa bercerita banyak ya. Iya, kopi tuh enak, semuanya enak, tergantung sama siapa kita ngopinya. Setuju. Setuju. So, jangan lupa like, comment, subscribe dan share jika ini bermanfaat. So, see you in the next episode. Bye.